Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, pencinta dan penggemar Blazer dimanapun rekan-rekan berada. Pagi ini kita ada di Mojokerto. Nah, di Mojokerto ini dari salah satu bengkel rekan kita di daerah Mojokerto, itu Om Uut Puji. Ini kita akan mulai explore kegiatan atau aktivitas pengguna kebo di Jawa Timur. Setelah kemarin kita eksplor di daerah Sukabumi, kita akan teruskan ke ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan mungkin insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita bisa eksplor daerah Sumatera. Ini di belakang saya ini adalah bengkel dari rekan kita, teman-teman Blazer Hit di Mojokerto yang digawangi oleh Om Puji. Jadi nanti kita bisa tanya ke beliau daerah mana ini. Jadi supaya teman-teman yang ada di Mojopahit ini, di Mojokerto ini, bisa tahu kalau terjadi shooting trouble. Ayo. Kalah. Orang dua kali nggak jadi. Iya, dalam ini juga dalam. Namanya dari Bitman atau dari Idol, kita juga belum ngecek. Kita lagi ngapain si budak. Nah, ini, ini Om Andik nih, teman-teman kita dari Mojopahit nih. Oke, Om, ini kita lagi kegiatan eksplor kebo-kebo yang di daerah Jawa Timur nih. Jadi supaya teman-teman pengguna Blazer dimanapun berada, kalau terjadi shooting trouble di daerah Mojokerto, misalkan bisa terkondisikan di bengkel kita nih, di bengkel teman kita Om Uut. Om Uut, kasih sapa sedikit teman-teman, ini tuh daerahnya daerah mana gitu kan, supaya nggak tahu, supaya tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kalau mau ngopi ataupun mau junat, bisa langsung ke tempat saya di Desa Gebang Malang, Kecamatan Mojoanyar, RT3 RW3, Kabupaten Mojokerto. Sekian, salam satu Blazer, sejuta saudara. Nah, ini satu lagi. Ini Om Andik lah, pasti ada sebagian teman-teman udah tahu. Beliau punya tempat pijat refleksi, nanti kita datangin. Dan beliau juga salah satu mungkin yang sering melakukan jual beli di kendaraan Blazer. Nah, Om Andik sekalian kebetulan ada di sini. Ya. Sapa lah teman-teman, terus kalau misalkan tempat Om Andik tuh di sebelah mana, karena kita juga nggak tahu. Assalamualaikum. Ya, saya Andi, biasa dipanggil Andi Buto, domisili di Dianjuk. Untuk pengangon kebo yang baru, saran saya jangan tergiur dengan Blazer yang harganya murah. Satu itu aja pesan saya, karena yang murah belum tentu bagus. Kasih tip Om, kasih tip bagaimana caranya kalau misalkan teman-teman pengguna baru nih atau yang lagi cari mobil, bagaimana sih ngecek mobil Blazer itu dalam kondisi baik atau gimana? Kasih tip teman-teman buat hal itu. Jadi lebih baik kalau beli, cari yang mesinnya bener-bener bagus. Kalau perlu, bawa teman bengkel yang recommended untuk cek. Kalau memang jauh dan sudah terpercaya, bisa minta tolong sama seller untuk mengantar sampai rumah. Kalau diantar sampai rumah mobil sehat, berarti sehat. Kalau diantar ke rumah tidak sampai tepat waktu, berarti ada trouble di jalan. Di cancel saja kalau seperti itu. Yang penting itu. Terima kasih. Oke, ini kita sudah dapat keterangannya di teman-teman Mojopahit. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa eksplor mobil-mobil yang ada di sini. Nanti kemarin malam Om Uut Puji udah janji ke kita mau ngajak jalan-jalan di seputaran Mojokerto dan lihat mobil-mobil yang khususnya Blazer yang ada di Mojokerto. Oke ya, ikutin terus channel kita. Sehat selalu, salam Padepokan DS Custom. Edukasi sejarah, biar tahu, biar belajar di situ. Tapi belum sebagus sekarang, bro. Dulu itu masih tahu-tahu lah. Nah, sampai kamu mau di situ. Mau saya kenalin sama itu Dewa Siwa. Nggak mau terpengaruh deh. Oke, kita sekarang ada di Cagar Budaya Bajang Ratu kalau menurut ini ya. Ini kita lagi diajak jalan-jalan sama Om Uut Puji itu. Jadi tadi kita udah ke Museum Mojopahit, sekarang ke Bajang Ratu. Ini cagar budaya yang berupa candi nih kayaknya. Kita akan keliling-keliling, lihat-lihat ada apa aja di dalam cagar budaya ini. Oke. Kita eksplor tempat-tempat yang ada di setiap daerah karena sesuai dengan misi kita, yaitu kita akan eksplor atau kita akan ekspos setiap daerah yang kita lewati dan kita singgahi. Tapi untuk lebih lengkapnya atau lebih detail teman-teman bisa coba cek artikelnya di Google karena ya kita nggak ada dasar, basicnya nggak ada. Kalau mobil itu insya Allah lah kita bisa review sedikit-sedikit. Tapi kalau bangunan bersejarah ini kan harus ada basic dan juga keahlian khusus mungkin ya. Alamnya daerah Pacet sana. Pacet. Iya, makanya kita itu agak sulit kadang itu. Kalau kita dalam satu hari katakan harus menyelesaikan misi tempat, ya, beberapa tempat, nggak memungkinkan. Soalnya ini cagar budaya yang tarafnya itu bukan skala lokal, skala nasional. Nasional ya. Iya. Kalau kita keliru dalam mengartikan, wah. Bisa berabe. Oke, setelah dari Candi Bajang Ratu itu kita langsung mampir ke Candi Tikus. Jadi ternyata tempatnya itu berdekatan gitu. Dari candi satu ke candi yang lain itu lumayan berdekatan jaraknya. Jadi ya, untuk rekan-rekan yang melintas di daerah Mojokerto, ini recommended nih buat jalan-jalan ke daerah sini. Oh, teman-teman lihat itu di pantaran sebelah sana itu